lebih kurang 14 menit dari gerbang tol Pekanbaru tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Piwo di mana pun berada. Kembali lagi bersama Ocu Piwo di sini. Ya, sekarang kita berada di Pekanbaru Kota Bertuah, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri hari kedua ya. Nah, sekarang kita menuju ke Bangkinang dan kita akan coba OTW melalui tol yang baru saja dibuka, yaitu gerbang tol Sungai Pinang menuju ke Bangkinang. Kita akan coba lewati karena melalui jalan biasa itu dengan kondisi tidak macet menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam perjalanan. Kalau sekarang kondisinya macet lebaran mungkin lebih dari 1 jam. Makanya kita coba melewati tol Pekanbaru Bangkinang kali ini. Oke, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piwo. Sahabat Piwo, nah kita sudah mulai memasuki gerbang tol Pekanbaru Bangkinang, tepatnya gerbang tol Desa Sungai Pinang. Oke, kita akan coba dengan mereset speedometer menjadi 0 dan butuh waktu berapa lama sampai ke gerbang tol Sejernih Bangkinang nantinya. Oke, lanjut. Masuk tol Pekanbaru Bangkinang dengan kondisi speedometer direset menjadi 0 dan jam pas menunjukkan pukul 2 siang. Oke, kita piwo.
standar dari awal gerbang tol Pekanbaru tadi. Di depan sudah terlihat gerbang tol keluar, itu gerbang tol Sejer di Bangkinang. Jadi dengan durasi ataupun rata-rata kecepatan 110 km per jam dengan menempuh waktu sampai saat ini pas di gerbang tol Bangkinang 18 menit dengan jarak tempuh total antar gerbang 32 km. Oke sahabat Piwo, demikian yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga menjadi bahan informasi dan menjadi tontonan yang menghibur buat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piwo!